mabuk biar masuk di Lovely Runner buat kaget. Lovely Runner menayangkan episode ke-11 pada Senin 13 Mei dalam episode terbaru drama populer TVN itu Ryu Sunjae yang diperankan oleh Byun Wosuk terlihat mabuk bersama Kim Taesung yang diperankan oleh Song Geun-hee. Akting mabuk Wosuk membuat kaget netizen. Cuplikan episode ke-11 memperlihatkan Sunjae yang cemburu melihat Im Sol yang diperankan oleh Kim Hyeon sedang mengobrol serius dengan Taesung. Sunjae memutuskan untuk mentraktir makan Taesung dan mencari tahu pria itu mengobrol dengan kekasihnya. Meskipun sudah ditraktir makan, Taesung enggan membocorkan isi obrolannya dengan Im Sol karena dirinya sudah berjanji pada wanita itu. Sunjae dan Taesung akhirnya malah meminum banyak soju berdua dan jadi mabuk. Dalam kondisi mabuk, Sunjae memperingatkan Taesung agar jangan mendekati Im Sol. Adegan di mana Sunjae mabuk ini menuai perhatian dari netizen Korea Selatan. Banyak yang kaget dengan akting Wosuk karena terlihat asli seperti sungguhan sedang mabuk. Di sisi lain, Lovely Runner episode ke-11 mengalami penurunan rating dari episode sebelumnya menjadi 4,7%. Meski rating turun, drama ini tetap menempati peringkat 1 untuk tayangan di slot Senin Selasa malam. Sementara itu, Lovely Runner menayangkan episode ke-12 pada Selasa 14 Mei. Bagi penonton setia drama ini, jangan sampai ketinggalan menyaksikannya.